Halo guys, balik lagi bersama saya di Krisna Lingga YouTube channel. Jadi kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana caranya membuat dashboard monitoring menggunakan aplikasi Grafana yang dimana datanya akan kita ambil dari database MySQL. Pertama, siapkan dulu datanya di MySQL. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ini ada data beberapa sensor cuaca selama 1 bulan terakhir. Nah, ini berada di database TestDB, tabelnya di Test Tables. Nah, sekarang kita buka aplikasi Grafana-nya. Kita login. Oke, kita skip aja. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan data yang ada di MySQL ke Grafana? Pertama, kita pilih icon ini, kemudian klik data source. Nah, di sini kita search MySQL. Kita add data source, kemudian pilih MySQL. Nah, di sini kita coba pakai nama MySQL Test YouTube. Oke, kemudian ini jadikan default, boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini hostnya karena masih local host, jadi kita buat local host 3306. Terus nama database-nya itu di ini TestDB. Oke, TestDB. Kemudian ini user untuk masuk ke dalam MySQL-nya, sini pakai root, ini tanpa password. Kemudian jika sudah, kita save and test. Nah, jika berhasil maka ada tulisan database connection OK. Oke, kemudian kita ke menu ini, ke icon ini, kemudian kita pilih new dashboard. Setelah sampai sini, kita pilih add a new panel. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu menampilkan data menggunakan ini dulu, big start value and spark lines. Oke. Kemudian pastikan data source ini dari MySQL test YouTube yang tadi sudah kita setting. Nah, ini formnya kita pilih tablenya, karena hanya ada satu table, kita pilih test table. Kemudian time kolomnya ini kita pilih yang ini sesuai waktu time, karena ini data time series, kita pilih time. Oke, nah sekarang kita akan menampilkan data yang kita pilih di sini. Misal kita ingin menampilkan data suhu, jadi suhu itu di sini namanya TA1M. Oke, kita buat ke TA1M. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi kita akan ubah judul panelnya nih, misalnya jadi temperatur. Oke, ini kita bisa buat juga backgroundnya transparan atau tidak, bebas, hanya masalah desain. Nah, ini kita bisa show hasil kalkulasi atau all value. Kita di sini pilih calculate aja, kalkulasi. Nah, kalkulasinya itu bisa menampilkan data terakhir, ini data terakhir last. Jadi bisa dilihat dari sini, ini kan merupakan last 6 hours, jadi data 6 jam terakhir. Jadi hasil kalkulasinya, misalnya kita ambil yang last, maka dia akan mengambil data terakhir dari data 6 jam terakhir. Kalau misalnya kita pilih yang minimum, jadi dia akan mengambil data minimum di 6 jam terakhir. Kalau misalnya kita mengambil maksimumnya, dia akan mengambil nilai maksimum di 6 jam terakhir. Begitu juga dengan rata-rata dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat yang data terakhir dulu yang akan ditampilkan. Kemudian ini kita bisa memilih bagian ini,
TA1M-nya, datanya. Ini ada kalau all file dia akan gini, all field akan gini. Dia akan menampilkan time-nya, ini nilainya. Kalau misalnya hanya time-nya saja akan menggunakan time-nya saja. Kemudian ini adalah datanya saja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah start style ini kita bisa ini dibuat auto saja karena ini untuk dynamic responsive, web responsive gitu. Jadi ketika kita buka di HP atau di tablet, maka dia akan menyesuaikan otomatis ukuran teksnya, size-nya. Kemudian ini color mode-nya kita bisa none, bisa value, bisa juga background. Ini bebas juga. Kemudian ini kita, ini kan ada tampilan grafik, kita bisa hilangkan atau kita tampilkan juga. Kita misalkan tampilkan dulu. Kemudian ini kita biarkan text size-nya auto. Nah ini untuk yang ingin menambahkan satuan bisa kita cari Celsius ini, Celsius. Oke. Kemudian ini kita juga bisa atur minimum maksimumnya mau berapa. Ini saya biarkan auto saja. Dan ini desimalnya bisa kita atur, misalnya kita tidak ingin ada desimal, oke seperti ini. Yang ingin ada 2 desimal bisa seperti ini. Jadi tergantung data di sini. Ini hanya 1 desimal, jadi saya cukup pakai 1 desimal saja. Oke, nah kemudian ini color scheme-nya saya biasa pakai single color, atau ketika single color kita bisa ganti-ganti warnanya. Atau bisa juga by threshold, from threshold. Jadi from threshold by value untuk setting threshold-nya di sini. Jadi ini untuk dasarnya di warna hijau. Kalau misalnya kita pasang beri threshold ketika nilai 20 dia berwarna merah. Nah, ini kan nilai 29,2 di atas 20. Jadi dia akan berubah di warna merah. Misalnya kita tambahkan lagi, misalnya kita di 25, maka dia akan berwarna orange. Nah, akan berubah. Misalnya kita di atas, tambahkan lagi misalnya di atas 29, maka dia akan berwarna biru. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diatur, tapi jangan lupa diubah menjadi from threshold. Bagi yang suka desain lainnya bisa dilihat, ini hanya masalah tampilan style. Oke, jika sudah, kita apply. Nah, ini. Jadi ini bisa kita atur ukurannya sesuka hati kita. Kemudian ini bisa kita duplikasi. Nah ini karena susah melihat ini data terakhir yang mana, kita bisa buatkan dulu setelah duplikasi kita edit. Kita buat last update dulu. Update data. Nah, ini berubah judulnya. Kemudian kita ini pilih yang ID saja. ID, kalau mau data kita coba cek lagi. Nah ini fieldnya kita ganti jadi ID. Kemudian ini data terakhir. Nah ini kita hilangkan. Ubah saja jadi ke string. Desimal kita hilangkan. Sebentar. Oh, salah. Bukan filenya. Ini time. Nah, time. Oke. Seperti ini kita buat dia single color. Misalnya seperti ini. Oke. Jika sudah kita ini gerak modelnya non saja karena nggak ada grafik, dia kita hilangkan saja jadi besar. Ini bisa kita tambahkan background, bisa juga seperti ini. Oke. Jadi last update datanya tanggal 5 Februari jam sekian, ini dalam satuan UTC. Kemudian ini data yang ditampilkan adalah sesuai dengan last update datanya. Jadi ini saya coba kemudian tambahkan dulu yang namanya
add a new row. Nah, ini bisa kita lihat, tampilkan agar lebih memudahkan. Jadi ini adalah last update data. Jadi data yang ditampilkan di sini adalah last update data. Ini kita bisa juga duplicate. Kita ambil misalnya lagi adalah kelembaban. Kemudian kita pastikan data source benar, table, time. Nah, kita ganti di sini. Ini kalau untuk humidity itu saya namakan R1M. Oke, kalau no data kita cek lagi di sini. Nah, ini saya akan tampilkan last datanya. Ini R1M. Kemudian ini saya coba buat yang menggunakan background tanpa grafik. Kemudian dirubah unitnya. Nah, ini ada kalau misalnya dia humidity menggunakan persen H, kalau misalnya kita hanya ingin menggunakan persen, pilih saja custom unit persen. Kemudian ini minimumnya misal 0, maksimumnya 100. Dan ini misalnya saya tidak ingin menggunakan desimal. Nah, ini saya juga gunakan single color saja. Oke, kita sudah kita apply. Nah, seperti ini. Ini nanti desainnya bisa diatur teman-teman. Nah, di sini kemudian kita coba duplikat lagi. Kita buat yang lain. Itu dia. Yang satu lagi desainnya. Saya ada data misalnya solar radiasi. Solar radiation, kemudian ini kita cari. Nah, kemudian ini juga kita ganti jadi solar radiation, terus kita coba yang background tapi ada area. Kemudian ini kita ganti solar radiation itu watt per meter persegi. Ini kita hilangkan. Ini pakai satu desimal. Oke. Ini colornya bisa kita ini bisa kita perbesar. Nah, ini adalah untuk last update datanya, data terakhirnya. Kemudian ini kita bisa simpan dulu, save dashboard, test dashboard. Kemudian kita bisa kita buat lagi add new row. Jadi ini kita akan bisa kita duplikat dulu. Duplikat. Nah, kita bisa arahkan sini. Jadi di bawah row-nya ini akan seperti inilah. Nah, jika ingin menggesernya bisa kita geser dari sini. Kita pindah. Oke. Okay. Ini last update data, ini kita coba buat yang misalnya rata-rata min. Min minimum maksimum. Oke, okay, kita misalnya buat kita edit dulu yang radiation. Kita buat misalnya ini yang rata-rata min. Nah, jadi kita ingin menggunakan rata-rata di 6 jam misalnya. Ini kita tinggal ubah saja menjadi min, average. Jadi selama 6 jam terakhir dia rata-rata sekian. Kalau misalnya kita lihat dalam 1 hari terakhir, nah, rata-rata sekian. Oke, misalnya seperti ini, kita langsung apply.
Jadi ini min, kemudian misalnya kita sedikit lagi, kita bisa buat ini jadi minimum. Nah, minimum pasti 0 karena nilai terkecil dari radiasi matahari itu 0. Jadi kita bisa buat sebentar, ini minimum. Kemudian ini juga kita bisa buat maksimum. Maksimum kita rubah ini jadi max. Apply. Nah, sekarang kita tinggal lihat, misalnya kita ini data 1 hari terakhir. Kalau misalnya data 6 jam terakhir. Nah, kemudian misalnya data 20 hari terakhir. Nah, berubah-ubah dia ini. Nilai rata-rata dan maksimum. Coba 7 hari terakhir. Nah, ini seperti ini. Kemudian coba yang bagian suhu. Kita duplikit lagi, kita taruh sini misalnya. Ini kita buat yang masuk, kita discard, kita delete, ini kita duplikit, kita geser ini, kita ubah jadi min, rata-rata, average. Kita pilih yang min. Nah, ini rata-rata 7 hari. Kita duplikit lagi, kita jadikan min. Kita pilih min. Nah, ini kenapa berubah-ubah warna, kayak karena di sini kita menggunakan style yang berubah warna berdasarkan threshold. Nah, ini kan by threshold ya, tergantung threshold kita atur berapa nanti akan berubah warna. Di sini kita jadikan maksimum. Nah, ini judulnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita kalau misalnya ingin melihat last update datanya, bisa lihat di row yang ini. Bisa kita sembunyikan juga ini minimum, rata-rata, minimum dan maksimumnya. Bisa kita tutup, bisa kita buka. Nah, misalnya kita save dulu ya. Nah, jadi jika ingin melihat data-data ini 1 jam itu. Oh, saya tidak punya data 1 jam terakhir. Coba yang 12 jam terakhir. Jadi yang bagian sini akan menampilkan data terakhir. Jadi 12 jam terakhir yang tampilkan hanya data terakhir saja saat ini. Ini jamnya di 239 tanggal 5 Februari. Sedangkan untuk yang nilai rata-rata, minimum dan juga maksimum ini tuh berdasarkan dari data 12 jam terakhir. Misalnya kita rubah jadi 6 jam terakhir, makanya dia akan berubah. Nah, ini berubah. Kita coba 7 hari terakhir, nah akan berubah juga seperti itu. Sedangkan dilihat dari ini juga tidak berubah. Lalu kalau misalnya kita ingin ini menggunakan data 7 hari terakhir, bagaimana dengan berdasarkan tanggal? Kita bisa pilih di sini. Kita misalnya ingin melihat dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Januari 2023 berapa dia rata-rata nilai suku atau solar radiasi. Kita bisa lihat itu sebentar, ini coba kita ganti di 26 sampai 30. Oh, baik, jadi ini, jadi saya cuma punya data sebulan terakhir, jadi tidak sampai ke tahun 2022. Nah, ini kalau misalnya ingin spesifik ke tanggal, bisa dilihat di sini. Jika misalnya kita ingin melihat di tanggal
29 sampai dengan 31 Januari 2023 tinggal kita pilih, ya terus kita apply. Nanti dia last data itu akan menunjukkan 31 Januari di jam 23.59, dan data terakhirnya adalah seperti ini, dan ini adalah hasil nilai rata-rata minimumnya dan maksimumnya seperti itu. Kita bisa ubah-ubah lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat grafik. Kita akan lanjutkan dengan membuat grafik. Data kita lihatkan. Kita bisa add panel. Sini kita geser dulu ke sini. Kita bisa admin panel. Nah, jika tadi kita menggunakan start, sekarang kita menggunakan time series. Pilih time series, kemudian kita coba masukkan. Nah, ini pastikan data source-nya table time. Di sana kita coba di suhu ya. Suhu itu TA1M. Nah, ini kita tinggal ubah jadi temperature. Graphic. Oke. Ini kita bisa, ini hanya masalah style. Kemudian legendnya, ini ada legendnya. Ini bisa kita bisa ganti legend ini dengan misalnya kita tambahkan alias. Misalnya ini suhu. Temperature. Nah, ini akan berubah. Jadi temperature. Oke, dia kemudian legendnya kita bisa buat jadi list table. Kita juga bisa hidden. Oke. Seperti ini kita bisa arahkan, lihat. Terus kita bisa legend placement, bisa kita taruh di bottom, bawah, atau di sebelah kanan, right. Ini juga bisa diatur sendiri. Terus nah ini legend value, ini kita menunjukkan data apa nih, rata-rata atau terakhir. Saya biasanya sih menggunakan data terakhir. Oke, kemudian nah ini kita bisa ubah-ubah. Kita bisa dalam bentuk line, garis atau bar atau point, titik-titiknya. Ini biar bisa lebih jelas, coba kita ke 6 jam 12 jam coba. Nah, saya di sisi line sih. Nah, di line itu bisa interpolasinya bisa yang linear, ada smooth, ini bebas, ini ada juga yang step before. Nah, ini coba ya. Nah, ini bisa di smooth, nah, seperti ini lagi. Nah, kalau smooth seperti ini, kalau linear seperti ini, persis. Oke, ini hanya masalah style, bisa diatur. Ini kita kembalikan lagi yang lebih besar ke data 6 jam terakhir atau 24 jam terakhir. Kemudian ini untuk atur besarnya, bisa kita atur sendiri. Ini fill opacity ada bagian area bawahnya. Ini juga masalah style. Oke. Kemudian ada gradient mode. Ini jika kita tambahkan ini, baru kita bisa menggunakan gradient mode, opacity atau hue bagi warna scheme. Kemudian ini line style-nya bisa solid, bisa dash, putus-putus atau titik-titik dot. Saya solid aja. Jadi ini kalau connect null value ini, misalnya ada data terputus di tengah jalan, apakah dia langsung dihubungkan ketika ada data yang terbaru? Saya bisa tulis never, artinya biarkan terputus. Jadi kelihatan itu di mana ada kehilangan data, atau ada juga always threshold bisa diatur. Terus ini show pointnya juga nih bisa ditampilkan titik-titik atau tidak juga, atau auto juga apa. Oke, ini axisnya. Jadi ini nilai axis. Nah, nilai ini kan, nilai suhunya bisa taruh di kiri atau di kanan atau di auto juga. Saya bisa auto saja. Label white-nya auto, saya auto biasanya.
Submit show grid line. Nah, ini bisa ditampilkan gridnya, tidak bebas. Skillnya ada logarithmic, ada linear. Kemudian unitnya, jika ini temperature, bisa kita tambahkan Celsius. Nah, jadi ada kelihatan nih Celsius. Nah, ini kan karena minimum maksimum auto, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita tambahkan minimumnya 0 misalnya, maksimumnya 50. Nah, makanya tampilnya seperti ini, 0 sampai 50. Nah, di sini saya juga biasanya supaya auto sih. Tergantung kebutuhan masing-masing. Desimalnya juga ini saya biasanya 1 sih. 1. Nah, seperti ini. So, auto juga enggak apa-apa. Bebas. Nah, udah. Kemudian ini color scene-nya bisa sih bisa pakai threshold hampir sama kayak tadi penjelasan. Ini oke, jika sudah tinggal kita apply. Nah, jadi ini tampilan grafik. Oke. Nah, terus kita rubah nih data 12 jam terakhir akan berubah grafiknya. 2 hari akan berubah. Kemudian 1 minggu misalnya. Nah, jadi misalnya ada tampilan seperti ini, kita pengen fokus ke sini, kita bisa ini kita bisa view. Oke, seperti ini, kita bisa back juga. Bisa kita view aja biar lebih jelas. Nah, pengen tahu ini berapa nilainya. Maksimumnya di sini ini 30, coba kita perbesar. Cara perbesar tinggal diklik di area yang mana. Nah, seperti ini. Nah, ternyata maksimumnya 30,1 bukan 30. Nah, itu. Tapi di sini akan berubah jamnya karena kita nanti lebih fokus lagi, kita bisa drag lagi. Nah, akan seperti ini lagi. Akan berubah. Jika kita kembalikan ke 6 jam terakhir, kelihatan 12 jam terakhir seperti ini, terus 2 hari terakhir seperti ini. Oke, itu untuk oke, biar memudahkan ini saya ini saja. Ini saya sembunyikan dulu, saya tambahkan ini atau grafik. Oke, ini grafik saya buat taruh paling bawah. Sebentar. Ini grafik kan ini kita masukkan ke sini. Oke. Tutup. Kita grafik dulu ke bawah. Nah, ini kita tinggal duplikat saja, misalnya ini jadi humidity, terus misalnya kita transparan background, kita ganti di sini jadi RH. Kemudian kita misalnya ini gunakan, nggak usah pakai ini, solid dash boleh, dot boleh, dash solid. Nah, ini misalnya kita ganti jadi persen. Ini kita ubah jadi biru. Nah, seperti ini. Ini dengan background, tanpa background. Ini juga kita bisa atur sendiri seberapa ini ya, ukurannya. Oke, ini grafik kurang lebih seperti itu. Jadi ini data min, rata-rata, minimum dan maksimum. Ini last update data. Dan ini grafik. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita akan membuat menggunakan coach. Kita tambah, kita bikin neuro dulu, kita coba buat yang coach.
ini kita tambah, ini kita drag ke add ini. Ini bagian sini kita ganti jadi pilih gauge, terus data source pastikan benar, tabel time ini kita coba pakai pressure. Oke, pressure kita buat pressure. Ini bisa bebas. Kemudian ini saya buat data terakhirnya dulu. Ini pilih pressure. Ini auto. Nah, ini kita bisa menampilkan threshold labelnya, bisa juga tidak. Ini threshold makronya juga bisa. Kemudian ini unitnya kalau press kita pakai ini bar. Minimumnya ini kita bisa atur, misalnya dia paling rendah itu di 950 misalnya. Maksimumnya di 999. Nah, 990. Sebentar, oke, kemudian desimalnya kita bisa pakai 1 saja. Oke, kemudian nah ini kalau bisa sih, kalau untuk pressure bisa pakai dari threshold atau single color bisa. Saya coba yang single color. Single color kita ganti warnanya jadi misalnya ungu atau merah. Nah ini sih orange. Jika sudah maka ini di apply. Nah ini gauge, tampilan gauge. Kemudian misalnya kita duplikat lagi. Ini kita coba buat wind speed. Kita buat di sini. Kalau wind speed itu dia WS ini. Kemudian pilih yang speed. Ini bisa dipilih, kita teruskan result labelnya. Ini kemudian unitnya berarti meter persegi. Misalnya minimumnya itu dari nol, maksimumnya misalnya kita buat dia auto saja. Terus ini kita pakai yang by threshold, from threshold. Nah, di sini kita bisa misalnya ini udah dicepatkan 2 meter per second, dia akan jadi warna merah. Bisa kita tambahkan di sini jadi 4 meter per second, dia bakal jadi warna kuning. Tambahkan lagi misalnya di 7, misalnya 7 meter per second, dia bakal jadi warna biru. Nah ini kalau misalnya nggak kelihatan, autonya bisa kita ganti jadi misalnya maksimumnya kita buat 20 meter per second. Nah ini threshold-thresholdnya kalau saya sih 15. Jadi karena ini menggunakan data terakhir kalkulasinya, maka dia akan menunjukkan kalau mau diganti kapan pun tetap yang tampilkan data terakhir. Kalau mau kita coba cari yang maksimum. Nah maksimumnya di 12 jam terakhir, di 1 hari terakhir, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, 2020. Sekarang kita buat wind speed maksimum. Jadi ini yang maksimum. Apply. Nah ini misalnya kita ganti-ganti jadi 6 jam, 3 jam, 6 jam terakhir. Seperti itu. Ini tampilan gauge. Jadi tergantung selera, style-stylenya. Ini last update data, rata-rata, minimum dan maksimum, dan ini grafik, dan ini gauge. Oke. Nah jika misalnya teman-teman nggak suka menggunakan sistem RAW, bisa digabungkan jadi satu.
misalnya ini kita atur jadi satu seperti ini, kita coba buat desain. Ini hanya masalah style saja, bisa diatur. Untuk temperaturnya itu ini. Oke, ini misalnya minimum, ini maksimum. Nah ini kalau mau delete, bisa tinggal di delete yang ini, delete row only. Oke. Ini kemudian lagi ada gauge ya. Kita naikkan gauge nya dulu. Sekali lagi ini selera teman-teman ya, dalam hal desain dashboardnya bebas. Kemudian ini karena sudah tidak dipakai, kita bisa delete row-nya. Ini grafiknya kita bisa masukkan. Oke, dan ini kita jadi oke. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dashboardnya, bisa diatur lagi sesuai style teman-teman. Kurang lebih seperti itu caranya. Ini kita bisa simpan, kita juga bisa, kalau mau yang terbesar kita bisa ini cycle view mode. Sekali lagi bisa seperti ini. Kalau seperti ini kita tidak usah melihat pilihan waktunya. Jadi kita tekan escape, akan tampil seperti ini lagi. Jika ingin menghilangkan bagian sini, kita cukup klik side view sekali saja. Dan ini kita ganti-ganti opsi waktunya. Oke, seperti ini. Misalnya kita ingin view, bisa tinggal kita klik view. Ini kita back. Kita grafik, kita view, kita bisa zoom seperti itu. Kita back, ini kita ubah lagi. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Silahkan ditunggu kelanjutan update dari video saya. Terima kasih.